mengkaji sejarah Melayu. Sehingga beliau kata apa? Kenapa kita perlu kaji sejarah atau nenek kita? Bukan untuk bangga tapi untuk jaga. Apabila anak-anak muda kita ini tahu, kenal bagaimana salah silah orang Melayu kita, rupanya orang Melayu aku kuatlah agamanya. Rupanya orang Melayu aku sangat kuat sampai penjajah tak boleh nak sentuhlah. Rupanya yang ada pada orang Melayu ini sangat istimewa, bukan hartanya tetapi harta hatinya itu, iaitu iman yang berpiawaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang membimbing kita sama-sama untuk berada di dalam majlis yang diberkati ini. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahli keluarganya, ahli baitihil mutahhirin, begitu juga kepada sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi' tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita berhimpun pada majlis yang sangat-sangat diberkati dan juga di rumah Allah yang sangat-sangat diberkati. Pertama sekali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid dan begitu juga mereka yang berusaha keras untuk menjayakan majlis ini, dan begitu juga kepada ketua kampung kita dan juga ketua balai kita dan semua tetamu-tetamu terhormat kita yang hadir pada majlis ini. Dan begitu juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat, khususnya mereka yang hadir daripada kampung ini, daripada tempat ini, dan juga daripada golongan mereka yang digelar sebagai yang dah agak berumur, walaupun lewat masanya tapi tetap masih hadir lagi bersama kita. Begitu juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat yang lain semua. Alhamdulillah, hari ini Allah pilih kita untuk hadir dalam majlis maulid. Bayangkan kalau kita sekarang ni nak jumpa dengan sultan ataupun dengan orang-orang yang tinggi pangkatnya di sisi rakyatnya. Kalau kita nak sambut hari jadi sultan, tiba-tiba kita buat hari jadi sultan punya sambutan dekat masjid ini tanpa kita mendapat kelulusan daripada sultannya, boleh atau tak boleh? Tak boleh. Pasti kena ada kelulusan daripada sultannya. Kerana apa? Hari jadinya adalah hari jadi si sultan. Begitu ini yang kita raikan adalah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling agung, yang merupakan makhluk yang kita harapkan syafaatnya, yang merupakan makhluk yang mengajar kepada kita bagaimana nak solat, yang merupakan makhluk yang mengajar kepada kita bagaimana nak melihat dengan kasih sayang kepada dua orang tua kita, yang merupakan makhluk yang mengajar kita bagaimana nak hidup saling kasih sayang bersama jiran tetangga kita. Kita meraihkan makhluk yang paling tinggi di sisi Allah. Di semua makhluk-makhluk Allah, inilah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Allah ni siapa? Allah ni Tuhan kita. Allah yang mencipta kita. Allah yang memberikan kita udara nak menghirup. Allah yang menciptakan setiap jari-jari kita. Allah yang menciptakan mata. Allah yang menciptakan kekuatan bagi kita. Allah yang menciptakan segala matahari dan segala yang berlaku di alam bumi ini. Dalam semua makhluk-makhluk yang besar, yang kecil, yang halus, yang tebal, semua makhluk itu number one-nya adalah siapa? Nabi SAW. Dan apabila Allah sayang kepada Nabi, membuatkan Nabi ini makhluk yang paling agung. Kita nak meraihkan makhluk yang paling agung, pasti kena ada kelulusan daripada Nabi SAW. Berapa ramai orang, berapa ramai tempat, berapa ramai persatuan yang dah lama berhajat nak melakukan majlis maulid, majlis meraihkan Nabi, tetapi tak mampu nak melakukan majlis sebesar ataupun seberjaya seperti ini. Kenapa? Barangkali tak ada kelulusan lagi daripada Nabi. Ini yang kita hadir pada majlis ini, ketahuilah tuan-tuan, puan-puan yang hadir, sebenarnya bukan kita yang nak hadir. Sebetulnya semua daripada kita yang hadir,
baik dalam keadaan hatinya ikhlas ataupun hatinya tidak ikhlas, semuanya hadir kerana dijemput personally oleh Nabi SAW. Dijemput secara personal oleh Nabi SAW. Kalau bukan kerana jemputan Nabi, ini majlis-majlis Nabi. Ini bukan majlis kita. Yang kita raikan Nabi, yang kita banggakan adalah adanya Nabi di kalangan manusia kita. Jadi yang kita raikan adalah Nabi. Yang kita hadir pada majlis ini bukan atas pilihan kita. Sebetulnya yang pilih kita adalah Nabi SAW yang menjemput kita. Pertama sekali kita nak mencerita tentang apakah itu majlis maulid. Yang kedua kita nak mencerita tentang sebabnya kita hari ini hari Malaysia. Jadi semangat kenegaraan kita agak tambah-tambah lagi ramai kawan-kawan yang pakai tanjak apa semua. Semangat sikitlah dengan merdekanya, dengan semuanya, maka kita pun terlebih semangat sikit. Jadi yang kedua kita nak cerita apakah asal-usul bangsa Melayu kita. Dan yang ketiga kita nak menceritakan bagaimana keadaan bangsa Melayu kita sekarang. Yang terakhir kita nak menceritakan bagaimana keadaan bangsa Melayu pada peranan akhir zaman yang akan datang tak lama lagi. Ada empat topik besar ni. Balik jam 12.30 boleh? Jam 12.30 saya yang balik dululah. Pertama sekali tentang maulid. Sekarang ni kalau kita buat majlis maulid, ramai yang rasa macam apa benda-benda baru ni. Ini macam benda baru. Kenapa hari Malaysia kita sambut maulid? Kenapa asal ada majlis je maulid, bukan bulan maulid? Sebetulnya yang kita buat hari ini bukan perkara baru. Kalau ada yang di kalangan kita yang menganggap ini perkara baru, bermakna apa? Kitanya yang baru masuk dalam kumpulan maulid ini. Bukan maulidnya yang baru, kitanya yang baru. Apa buktinya? Maulid yang pertama dilakukan. Maulid ni apa? Maulid ni kita nak meraikan Nabi, betul? Maulid yang pertama dilakukan untuk meraikan kelahiran Nabi SAW adalah dilakukan oleh siapa? Disambut kelahiran Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam maulid yang tadi kita baca, apabila Nabi SAW lahir, ibundanya Siti Aminah tidak merasa sebarang kesakitan sehingga lupa apa perasaan yang melahirkan Nabi, melainkan semuanya indah. Dan apabila lahirnya Nabi datang beberapa bidadari-bidadari daripada syurga, begitu juga terpancar cahaya yang sangat luas. Subhanallah. Sebelum Siti Aminah meninggal, dia mengatakan, wallahi aku dah mengetahui sesungguhnya engkau wahai anakku adalah Nabi utusan Allah. Kenapa? Walaupun masa tu Nabi masih muda, dia mengatakan sesungguhnya waktu aku melahirkan kamu, aku melihat cahaya yang sangat terang sehingga aku melihat perkara-perkara yang sangat ajaib. Ini apa benda? Ini menunjukkan Allah nak mengajar kepada kita, sebelum apa-apa mesti kita meraikan dulu kelahiran kekasihnya. Ini maulid yang pertama dilakukan dalam seluruh alam, dilakukan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau maulid yang kumpul-kumpul kita-kita gini, dilakukan pertama sekali oleh para sahabat. Berapa ramai di kalangan para sahabat yang duduk bercerita tentang Nabi SAW, berbangga-bangga dengan Nabi SAW di kalangan mereka. Dan kemudian dilakukan oleh para tabi'in. Kemudian barulah ada di kalangan mereka yang sangat mencintai Nabi, menukilkan bait syair yang disebutkan dengan kumpulan maulid. Walaupun tidak ada kumpulan tersebut, tapi dah dilakukan oleh para sahabat. Yang mula mengumpulkan adalah siapa? Awal maulid adalah maulid Syaraful Anam. Maulid Syaraful Anam ni sangat lama, lebih kurang dalam 900 atau 800 tahun yang dulu. Kemudian ada pula yang kita biasa tahu, iaitu maulid Qasidah Burdah. Kemudian maulid Berzanji. Ini Berzanji sangat biasalah di kalangan tanah Melayu kita ni, selalu buat Berzanji. Asal anak lahir Berzanji, anak nak kahwin Berzanji, buka rumah baru Berzanji, marhaban, disebut sebagai marhaban. Itu semua maulid yang dikarangkan. Kemudian barulah keluar, lama orang Melayu kita berpegang dengan Berzanji ini, kemudian mula hilang. Kerana apa? Dah tidak ada lagi orang-orang tua yang memegang amanah untuk membawa maulid ni di kalangan masyarakat kita. Yang nama Berzanji ini bukan maulid orang Melayu. Ada orang ingatkan kita yang senang-senang buat maulid, kita yang suka-suka baca Berzanji. Bukan kita yang karang. Yang karangnya siapa? Yang karangnya ulama hadis seluruh bumi, dikenali oleh seluruh bumi ulama hadis ini.
maka dia mengarangkan berzanji. Kalau kita pergi Palestin, ada yang baca berzanji. Kalau kita pergi Mesir, ada yang baca berzanji. Kita pergi Iraq, ada yang baca berzanji. Kita pergi Afrika sekalipun, ada yang baca berzanji. Maka ini maulid bukan kita keseorangan. Pertama sekali dah lama dilakukan. Yang kedua, seluruh bumi melakukan. Kalau kita rasa benda ni baru, maknanya kitanya yang baru kenal. Bukan benda ini yang baru, bahkan kita yang baru kenal. Kemudian datanglah maulid-maulid yang dikarangkan oleh ulama-ulama yang dekat dengan zamannya dengan kita, iaitu Simtud Durar, Maulid Daiba'i. Dan yang kita baca hari ini adalah Maulid Ad-Diyaul Lami', cahaya yang terang. Dikarang oleh siapa? Dikarang oleh seorang ulama, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini ulama datangnya daripada bumi Yaman. Dalam 2 minggu lagi ini ulama dia datang ke tanah air kita, tanah Malaysia kita. Kalau ada kesempatan kita ramai-ramai hadir insya-Allah. Dia mengarangkan kitab maulid ini. Kalau kita baca dalamnya, apa yang kita dapat? Yang kita dapati adalah sirah Nabi SAW. Yang kita dapati apa dia? Yang kita dapati adalah untuk kita menyemarakkan cinta kepada Nabi. Tak ada ajak kepada benda yang bukan-bukan. Orang kata ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, ini ajaran baru. Astaghfirullahalazim. Yang nama maulid ini memang baru dikarang oleh ulama kita. Tetapi konsep mengumpul maulid, konsep kumpul begini dan baca melantunkan selawat beramai-ramai dah lama ada sejak 900 tahun yang dulu. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, apabila dia menawan setiap negara yang dia tawan atas nama Islam, atas nama khalifah Islam, dia akan membuka negara tersebut dengan membaca maulid Nabi SAW. Begitu pentingnya maulid Nabi SAW. Kita kalau nak sebut dalil tinggi-tinggi, kita tak tahu sebab kitanya bukan orang alim. Yang dalil tinggi-tinggi orang alim yang sebutkan. Habis dalil yang kita nak sebutkan apa? Dalil yang kita nak sebutkan, bila kita hadir maulid macam ni, agak-agak kalau tak ada majlis macam ni, kita buat apa? Masing-masing kita dekat rumah tengah selawat ke? Atau dah tidur atau tengah tengok TV? Sebabnya majlis begini mengumpulkan kita untuk selawat kepada Nabi SAW. Bagus tak bagus majlis ni? Bagus. Kalau mengikut dalil logiknya, majlis begini bagus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ingatlah kamu kepada aku dengan banyak. Bermakna apa? Sentiasa kamu mengingati akan aku. Maka majlis seperti ini mengajak orang untuk mengingati kepada Allah dan Rasul SAW. Begitu pentingnya majlis maulid. Kita mengucapkan ribuan syabas dan tahniah kepada masjid ini kerana berjaya dipilih oleh Nabi SAW untuk ada majlis meraikan baginda di masjid ini. Ini merupakan tashrif ataupun kemuliaan yang sangat tinggi. Disebutkan di dalam satu riwayat bahawasanya kerajaan langit, iaitu para malaikat dan Allah, apabila mereka melihat ke bawah bumi, nampak bumi ini gelap semuanya kecuali ada beberapa cahaya yang seperti bintang. Apabila malaikat lihat kepada cahaya ini, ibarat kita lihat kepada bintang di atas. Apa bintang ni? Apa cahaya ni? Cahaya ini adalah cahaya apabila umat manusia yang menghuni bumi melakukan majlis yang mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara majlis mengingati akan Allah, antara yang paling agungnya adalah majlis mengingati Allah melalui menyebut nama kekasihnya, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berpindah kepada tajuk yang kedua, ini maulid kita baca yang tadi, yang ada buku dia nampaklah terjemahannya apa. Tapi bagi yang tak ada buku, tak tahu terjemahannya apa, sebutnya pula, cakapnya pula bahasa Arab. Kita tak berapa reti bahasa Arab, orang Jawa pulaknya. Jadi apa sebab kita hadir dah tak faham, baliklah. Bukan begitu, walaupun tak faham, duduk. Pertama sekali dalam hadis Nabi SAW mengatakan tentang majlis ilmu, barang siapa yang duduk bersama orang hadir majlis ilmu walaupun hatinya tidak ikhlas, Nabi mengatakan humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu kelompok yang siapa sahaja duduk bersama mereka tidak akan sia-sia. Dan tidak sia-sia Nabi itu adalah janji di syurga, di dunia dan juga di akhirat. Begitu pentingnya majlis seperti majlis ini. Dan yang tadi itu dalil hadis. Kitanya suka dalil logik sebab tak berapa alim. Apa dalil logiknya? Walaupun yang dilantunkan adalah bahasa Arab,
Jawa, orang-orang yang Melayu ni tetap kena hadir juga. Sebab apa? Contoh kita sekarang ni demam, badannya sengal-sengal, sakit. Kita makan ubat Panadol, betul? Yang kita cuma tahu namanya Panadol sahaja. Apa yang dalam Panadol kita tahu tak? Tak tahu. Melainkan doktor-doktor lah. Kadang ada doktor pun dia tak tahu juga. Asal demam aja Panadol, kan? Asal sakit aja Panadol. Dia pun tak tahu apa yang dalam Panadol. Tapi bila kita makan, walaupun dalam keadaan kita tak tahu apa yang dalam Panadol tersebut, sembuh tak penyakit kita? Kebah tak demamnya? Hilang tak sengal-sengalnya? Hilang. Walaupun kitanya tak tahu apa dalam Panadol, tapi badan kita tahu. Walaupun kitanya tak faham bahasa Arab, tetapi ini selawat dia kenal kepada roh kita. Roh kita faham kepada selawat ni. Kenapa? Kerana yang kita sebutkan adalah Nabi SAW, dan Nabi itu perginya kepada roh, bukan kepada jasad. Maka bila kita melantunkan salawat-salawat, walaupun kita tidak faham, tetapi roh kita faham. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan ada beberapa zaman nanti akan sampai bahawasanya manusia itu lebih tertarik kepada qasidah berbanding dengan Al-Quran. Oh, orang-orang lah yang baca kitab ni ramai yang pahaman-pahamannya salah, mempertikaikan Imam Ghazali. Macam mana boleh qasidah lagi bagus daripada Al-Quran? Al-Quran memang yang terbaik, Al-Quran memang yang terbagus. Tetapi kalau kau nak baca Al-Quran, kena ada wudu, kena dalam tempat yang tertib, pakaiannya elok, kemudian menghadap kiblat, bacanya tartil. Tapi kalau kita nak lantunkan qasidah, tak apa, boleh terus lantunkan. Boleh terus, ada yang pula bahasa Melayunya senang untuk kita ikut. Maka Imam Ghazali mengatakan zaman tersebut qasidah akan lebih menyentuh manusia berbanding dengan Al-Quran. Kerana untuk kita baca Al-Quran agak malas, agak susah, agak berat. Tetapi manusianya, nalurinya suka kepada perkara yang indah pada telinganya, pada matanya, pada sentuhannya. Maka apabila datang qasidah-qasidah yang indah kepada telinga kita, kita suka, kita pun tertarik. Tanpa kita sedar berapa ribu selawat dah kita baca tadi. Badan kita sedap dengar lagu, tetapi mulut kita berselawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, kita nak cerita di sini asal-usul orang Melayu. Orang Melayu asal-usulnya ada beberapa riwayat. Tetapi antara riwayat yang paling sahih adalah diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa lagi kitab yang masyhur dan dikenali. Tetapi yang kita bawakan adalah tafsir Ibnu Katsir kerana sangat-sangat masyhur. Di dalam tafsir tersebut diceritakan tentang asal-usul orang Melayu. Dikatakan orang Melayu ini asalnya daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim, Siti Qanturah namanya, isteri ketiga Nabi Ibrahim. Kemudian apabila lahir aja Siti Qanturah punya zuriat, mereka ini menetap di mana? Di Himalaya. Sebelum tu adalah beberapa tempat lagi, tapi membawa diri mereka kepada Himalaya. Himalaya ini apa maksudnya? Hi itu gunung, Malaya itu Melaya, Melayu, tanah Melayu kita. Apabila mereka itu menetap di Himalaya, pada satu zaman mereka ini semuanya berpindah kepada Kambodia. Sebab itu kalau sekarang kita ada dengar Melayu apa? Melayu Champa, betul? Melayu Champa itu memang daripada serumpun dengan kita, daripada isteri yang ketiga Siti Qanturah. Cumanya selepas mereka berpindah kepada Kambodia, ada beberapa yang tinggal tak ikut hijrah, dan banyak di kalangan mereka itu berpindah kepada tanah Melayu kita sekarang. Disebutkan tentang mereka ini yang berpindah kepada tanah Melayu, disebutkan sebagai Bani Jawi. Bani Jawi. Bangsa Jawa itu diambil daripada Bani Jawi. Bani Jawi ni apa dia? Jawi ini kalau ikut bahasa Arab, jauh. Jauh itu adalah yang dibawa oleh angin. Maka apabila kita berhijrah dan berhijrah, ibarat kitanya dibawa oleh angin untuk berhijrah jauh kepada bumi tanah Melayu. Sebab itu disebutkan tentang sebagai Bani Jawi, mereka yang dibawa jauh oleh angin. Tentang cerita ini memang banyak riwayat, tetapi yang kita bawakan adalah daripada sandaran Ibnu Katsir sendiri. Boleh rujuk tuan-tuan puan-puan kepada tafsir Ibnu Katsir, pasti akan terdapat dalam kitab tersebut. Itu sejarah orang Melayu.
Nabi Ibrahim isterinya ada tiga. Pertama siapa dia? Siti Hajar. Betul. Yang kedua, isteri kedua Nabi Ibrahim siapa dia? Siti Sarah. Yang ketiga Siti Qanturah. Siti Hajar ni anaknya siapa? Ha? Nabi Ismail. Betul. Siti Hajar, Siti Sarah atau terbalik? Saya pun dah tak ingat . Tapi pokoknya Siti Hajar ini keturunannya Siti Sarah, anaknya Ismail. Betul? Betul lah tu. Siti Hajar anaknya jadi Bani Israel. Ramai Nabi di kalangan Bani Israel. Yang kedua, tak ada Nabi kecuali siapa? Kecuali yang hujung sekali, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, langsung tak ada Nabi. Cuma ada apa? Bani Jawi. Ketiga-tiga ini ulama mengatakan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku ini diingati oleh umat-umat yang selepas aku." Ulama menafsirkan ayat ini, ada ulama mengatakan yang kita Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim dalam bentuk kita menyebut nama Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir kita. Itu satu bukti yang kita masih mengingati Nabi Ibrahim, doanya kabul. Yang kedua, kita masih mengingati Nabi Ibrahim sebab apa? Ketiga-tiga isteri Nabi Ibrahim punya zuriat main peranan yang sangat penting pada akhir zaman. Yang pertama, Bani Israel. Bani Israel ni sepanjang zaman membawa kepada kita Nabi-Nabi. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semuanya Bani Israel. Dan apabila semua Nabi-Nabi ini datang, mereka membawa hidayah kepada umat-umat Bani Israel. Itu peranan mereka. Kemudian pada penghujungnya, Bani Israel ni menyelewengkan risalah Nabi mereka sampai menjadi umat Yahudi sekarang. Yahudi pun main peranan akhir zaman. Musuh utama umat Islam adalah Yahudi. Dan Nabi sebutkan dalam satu hadis, sesungguhnya akhir zaman semua musuh umat Islam kepalanya adalah Yahudi. Itu peranan mereka. Yang kedua, Nabi SAW. Daripada Nabi lahir keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW, yang dikenal sebagai Sayyid-Sayyid Syarifah. Apabila mereka ini lahir, mereka ini adalah keturunan Nabi SAW. Dalam satu hadis sahih, Nabi mengatakan, sesungguhnya Ahlul Bait keturunan aku adalah ibarat bahtera Nabi Nuh. Tidak akan selamat pada zaman akhir kecuali mereka yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Dan barang siapa yang meninggal bahtera ini akan celaka. Ini jaminan Nabi. Kalau kita nak cari keselamatan pada akhir zaman ini, carilah kepada keturunan Nabi SAW atau mereka yang berpaut kepada keturunan Nabi SAW. Peranan Ahlul Bait ini sangat besar. Peranan keturunan Nabi sangat besar akhir zaman. Bahkan dalam riwayat ulama mengatakan Imam Mahdi itu sendiri daripada keturunan Nabi. Ini kita tahulah, makruf. Dan isteri yang ketiga juga main peranan. Apa isteri yang ketiga main peranan? Apabila lahir Bani Jawi ini, umat Melayu, Allah tak mensia-siakan ciptaannya. Allah apabila dia mencipta belalang sekalipun ada fungsinya kepada alam. Ini kan pula mencipta satu Bani Jawi. Apa fungsinya? Di bawah Bani Jawi ini ada peranannya pada akhir zaman. Apa peranan kita? Ditolaknya kita oleh angin, ditolaknya sampai kita digelar Bani Jawi, sehinggalah kita ini di hujung tanah Melayu yang zaman sekarang macam kira kecil lah berbanding dengan negara lain. Tetapi kalau kita lihat kan, negara Arab sekarang ni semuanya ada porak-perandanya. Ada yang berpaling tadah pegangannya, ada yang perang sesama umat Islam. Orang kafir kalau dia nak serang musuhnya, iaitu orang-orang Islam, dia serang orang Arab dulu ke tanah Melayu dulu? Dia serang orang Arab dulu. Bermakna apa? Dibawanya kita ke tanah Melayu ini, penghujung bumi ini, kenapa? Kerana nak disorokkan kita atas peranan tersebut. Disorokkan kita supaya kita tak diserang terlebih dahulu. Disebut kita ni sebagai spare tire kepada orang Arab. Kita kalau ada kereta,
yang kita nak rosakkan kereta, kita cocok spare tayarnya ke atau tayarnya? Kita cocok tayar. Mana ada orang buka boot cocok spare tayar? Dia pasti cocok tayar yang ada dulu. Spare tayar tak diganggu. Spare tayar ni besar ke kecil? Kecil. Tapi boleh gerak tak? Boleh gerak. Begitulah kita Bani Jawi. Walaupun kitanya kecil, walaupun kitanya di penghujung, tetapi kita tak disentuh lagi. Yang disentuhnya dulu siapa? Orang-orang Arab dulu. Peranan kita akhir zaman, tuan-tuan, puan-puan, suka atau tidak, memang dah ditetap oleh Allah. Kalau kita lihat dengan mata hati kita, apakah yang berlaku di zaman sekarang, semuanya adalah aturan Allah. Nabi bersabda dalam hadis, sesungguhnya akhir zaman nanti umat Islam ibarat lauk yang lazat. Dari semua keliling umat Islam, musuh-musuh agama nak mengambil bahagian mereka daripada hidangan yang lazat ini. Orang kafir nak rosakkan kita, orang Islam sendiri pun nak rosakkan kita. Begitu akhir zaman. Apa bukti yang orang Melayu ini adalah bangsa yang boleh main peranan akhir zaman? Ha, ini kita cerita pula tentang orang Melayu sekarang. Subhanallah, eh? Sekarang kalau kita lihat apa yang berlaku fitnah akhir zaman, semua orang sibuk mengatakan apa? Orang Melayu malas, orang Melayu tak pandai, orang Melayu merosot ekonominya, orang Melayu gini, orang Melayu gitu, orang Melayu tak mampu, orang Melayu bodoh dan sebagainya. Itu mengikut kayu ukur mereka. Sedari tuan-tuan, puan-puan, sesungguhnya kita akhir zaman perlu menilai sesuatu dengan kacamata Nabi SAW. Yang mengatakan orang Melayu bodoh, orang Melayu malas, apa kayu ukur mereka? Kayu ukur mereka atas wang, kayu ukur mereka atas sijil, kayu ukur mereka atas menara gading, kayu ukur mereka atas betapa modennya, kayu ukur mereka atas betapa terbukanya kita kepada semua agama dan sebagainya. Itu kayu ukur mereka. Kayu ukur kita apa? Ini kita nak nilai apa yang berlaku sekarang dengan kayu ukur Nabi SAW. Pertama sekali, kita kalau ada, kalau dekat universiti dan sebagainya, kalau ada orang yang membawa teori kepada kita, tak boleh kita katakan teori itu salah, melainkan kita bawa teori kita sendiri. Ha, baik, sekarang orang kafir kata kita ni begini, kita begitu, mereka yang bagus, mereka yang hebat. Kita nak menangkis kembali teori mereka dengan teori yang kita bawakan. Teori kita apa? Sekarang orang kafir mengatakan mereka ini ada kaya, ada hebat, ada ekonomi dan sebagainya. Sekarang kita nak menjadi juru audit. Kita nak menilai dan mengira apa aset mereka yang ada, yang sampai mereka sangat-sangat kata, sangat-sangat suka bergelar mereka ini orang kaya. Pertama, kau ada apa? Contoh, aku ada 5 gedung. Kau ada apa? Aku ada 10 rumah istana. Kau ada apa? Aku ada harta begini dan begitu. Kau ada apa? Aku ada 50 biji kereta. Lagi apa lagi? Macam-macam dalam dunia ni aku dah ada. Ekonomi aku pegang. Apa lagi? Menara-menara gading semuanya aku yang punya. Baik. Kalau kita listkan, kita senaraikan semua aset-aset pada orang kafir, kalau mengikut kayu ukur Nabi kita, ini Nabi Muhammad yang kita raikan hari ini, kalau mengikutkan Nabi Muhammad punya kayu ukur, apa nilai aset mereka? Semua aset mereka yang mereka nak belagakkan itu tidak lebih daripada sebelah kepak lalat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, dunia itu dan seisinya pada sisi Allah adalah tidak lebih nilainya daripada sebelah kepak lalat. Maka kalau kita nak nilai dengan kayu ukur Nabi SAW, yang ada pada mereka itu tak lebih daripada sebelah kepak lalat. Sekarang kita nilai pula apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada Bani Jawi kita, orang Melayu kita, mengikut kayu ukur Nabi SAW. Pertama sekali, orang Melayu ada apa? Orang Melayu ada Islam, ada akidah yang betul. Ini akidah yang betul. Kalau kita mati nanti, insyaAllah kita dapat sebut la ilaha illallah, kita masuk syurga. Yang tak ada akidah betul masuk mana? Masuk neraka. Orang macam tu kita kata pandai? Bagi aku, bangsa aku yang pandai.
bangsa kau yang belum pandai. Kemudian bangsa kita ada apa? Bangsa kita ada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain apa dia? Ilmu tauhid, ilmu fiqah dengan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tauhid dengan ilmu fiqah, orang Melayu sangat-sangat berjaya. Apa buktinya berapa ramai orang Melayu yang menjadi tenaga pengajar sampai zaman sekarang? Mereka menjadi tenaga pengajar bukan hanya di tanah Melayu, bahkan di tanah haram, tanah Mekah dan Madinah. Kalau kita tengok kitab-kitab Melayu lama, Syekh Yasir Al-Fadani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Gadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, semua itu, Tok Kupaloh, Tok Kenali, semuanya pernah menjadi tenaga pengajar di tanah haram, di bumi Mekah dan Madinah. Orang Arab sendiri pun melutut di hadapan mereka, belajar dengan mereka. Orang Melayu bodoh? Orang Melayu tak bodoh. Dalam ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, kalau orang Melayu bodoh, berapa ramai orang Melayu yang menang musabakah Al-Quran? Orang Arab sekalipun kalah. Ini bahasa-bahasa Arab, tetapi orang Melayu boleh berjaya dalam musabakah Al-Quran. Dan kemudian kalau kita tengok pula pada ilmu tasawuf, berapa ramai orang Melayu yang berjaya, sehingga berapa ramai tuan-tuan guru dan para-para wali di tanah Melayu kita ini sangat berjaya dalam ilmu tasawufnya, sehingga pada zaman sekarang sekalipun masih ada ilmu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Macam mana kau kata orang Melayu bodoh? Macam mana kau bilang orang Melayu bodoh, sedangkan yang aku tengok hari akhirat yang nampak macam bodoh engkau, bukan kita. Ini mengikut kayu ukur siapa? Kayu ukur Nabi SAW. Apabila kita meraih Nabi, apabila kita berselawat kepada Nabi, kita nak menegakkan syiar Nabi SAW, pandanglah segala sesuatu itu dengan kayu ukur Nabi SAW. Nabi mengatakan yang ada pada orang kafir itu semuanya tidak lebih daripada sebelah kepak lalat. Dan seperti mana kita tahu, soal kubur nanti yang disoal adalah ilmu fardu ain. Kalau engkau ilmu fardu ain pun tak kenal apa dia, macam mana kau kata kita bodoh? Macam mana kita nak kata engkau pandai? Kita kalau boleh memang nak sebut semua orang dalam dunia ni pandai. Seronok tak kalau semua orang pandai? Seronok. Tapi aku pandang mengikut kayu ukur Nabi. Yang kau kata bodoh, selamat hari akhirat. Yang kau kata pandai, macam tak selamat. Macam mana kau punya kayu ukur? Nampaknya kayu ukur Nabi lah yang paling betul. Dan kayu ukur Nabi lah yang kita pakai, dan kayu ukur Nabi lah satu-satunya kayu ukur yang dipakai oleh Allah. Tak dipandang kayu ukur di sebaliknya melainkan dengan kayu ukur Nabi SAW. Sebab itu kita sebagai orang Melayu jangan sampai digoyangkan oleh segala anasir orang-orang kafir. Perlu ada persatuan, kesatuan di antara kita, dan di dalam hati kita perlu ada kukuh kemelayuan kita itu dalam hati kita. Jangan kita rasa malu, jangan kita rasa rendah, jangan kita rasa kecil dengan kemelayuan ini. Dengan adanya ilmu yang kita sebutkan tadi, kayu ukur yang kita dapatkan tadi, apa jadi dengan orang Melayu? Sepanjang sejarah Malaysia ini, sepanjang sejarah Melayu ini, berapa banyak penjajah dah datang menjajah negara kita? Datang komunis, datang Jepun, datang komunis, datang British, datang komunis, datang, semuanya datang nak menjajah. Orang Melayu tetap pergi haji tak? Dalam penjajahan, tuan-tuan guru kita berangkat naik kapal berbulan-bulan, bertahun-tahun menunaikan haji. Dalam bertahun-tahunnya kita dijajah, orang Melayu masih ada ilmu pondok tak? Masih ada pondok bangun tak? Masih ada ilmu fardu ain tak? Iman kita terjejas tak? Tidak terjejas. Itu bukti yang iman pada kita ini adalah iman yang kukuh. Bertahun-tahun dijajah, kalau kita tengok pada bumi yang lain, Spanyol contohnya. Ini bumi Spanyol, dulunya ramai ulama dekat Spanyol. Kalau kita tengok dekat Morocco, Morocco ramai ulama. Kalau kita tengok dekat Tunisia, ramai ulama. Kita tengok dekat Turki, ramai ulama. Tengok dekat Iraq, tengok dekat Iran, ramai sangat-sangat ulama. Tetapi apabila dijajah, jadi apa sekarang? Ada yang jadi Syiah, ada yang jadi liberal. Kalau Spanyol kita pergi sekarang, macam dah bukan negara Islam langsung. Kalau kita pergi Turki, ramainya liberal. Kalau kita pergi Iran dan Iraq, ramainya Syiah. Negara kita apa jadi? Jajah demi penjajah demi penjajah, tetapi imannya masih kukuh atau tak? Masih kukuh. Masih ada baca maulid tak? Masih ada baca maulid. Masih ada marhaban tak? Masih ada marhaban.
Nama kita dulunya Muhammad, sekarang ni pun Muhammad. Tak ada dulu Muhammad, sekarang jadi Jonathan. Tak ada. Kalau yang Jawa-Jawa lagilah, dulunya Wak Sibon, sekarang pun Wak Sibon juga namanya. Tak ada perubahan walaupun dalam nama kita. Menunjukkan pegangan kita sangat-sangat kukuh. Kerana apa? Mengikut kayu ukur Nabi, dah memang kita ini ada apa yang Nabi suka, iaitu ilmu agama dan pegangan iman dan takwa. Apa yang menyebabkan kita ini menjadi dapat bertahan dengan penjajah-penjajah sehinggalah akhir zaman? Penyebabnya satu. Kita lihat daripada mana kita dapat Islam. Islam yang kita dapat pertama sekali adalah daripada ulama Yaman, yang secara banyak-banyak, secara ramai-ramainya. Adapun awal ulama yang menyebut Islam itu di tanah Melayu pada kurun kedua. Kalau kita sebutkan para sahabat kurun pertama, kemudian tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dia di kurun tabi'in itu, ada seorang tabi'in datang ke bumi Kedah, Syekh Abdul Qadir Al-Alirah. Itu makamnya kita dah ziarah. Pada kurun yang kedua, abad umat Islam dah datang, dah pendakwah untuk menyebarkan Islam di tanah Melayu kita. Kemudian setelah beberapa kurun, datanglah yang kita sebutkan sebagai Wali Songo. Wali Songo itu 11 semuanya. 9 di tanah Jawa, 2 di tanah Melayu. Semuanya adalah daripada bumi Yaman. Dan apabila kita sebutkan mereka ini pendakwah yang datang daripada Yaman, apa istimewanya Yaman? Iraq ada Islam, Syria ada Islam, Makkah ada Islam, Madinah ada Islam. Apa istimewanya Yaman? Nabi bersabda dalam hadis sahih, Nabi mengatakan sesungguhnya iman yang berpiawaian, iman yang ada chopnya, yang paling selamat dan yang paling kukuh adalah iman Yaman, dan hikmah yang paling tinggi adalah di Yaman. Maka apabila kita didakwah oleh mereka yang imannya berpiawaian, maka jadilah iman kita ini alhamdulillah iman yang tak goyang daripada penjajah-penjajah yang datang di tanah Melayu kita. Ini nikmat, sangat-sangat tinggi nikmatnya. Yang kita dapat adalah iman dan takwa yang berpiawaian. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, puan-puan, kalau kita lihat banyak pahaman-pahaman yang pelik-pelik di atas tanah Melayu kita, yang kita sebutkan baik pada mereka yang hadir dalam majlis ini ataupun mereka yang tengok dekat live. Kalau kau pegang dengan pahaman yang pelik-pelik, pertama sekali kena taubat. Dan bagi mereka yang nak mencari apakah pegangan yang paling betul, nak pegang dengan Islam mana? Nak pegang dengan Islam Iraq? Belum tentu selamat. Nak pegang dengan Islam mana? Islam Turki? Belum tentu selamat. Nak pegang dengan Islam Mekah? Belum tentu selamat. Mekah sekalipun dah banyak fitnah-fitnahnya. Habis nak pegang dengan Islam mana? Pegang dengan Islam Melayu. Kenapa kena pegang dengan Islam Melayu? Kerana Melayu punya Islam adalah Islam yang kita dapat daripada ulama Yaman, iaitu Islam iman yang berpiawaian. Apa buktinya? Yang kita sebutkan tadi. Berapa banyak penjajah yang datang tetapi iman kita tak berganjak, masih tetap ada yang bangun pondok, masih tetap ada wali-wali yang keluar, masih tetap ada ulama-ulama yang pergi menunaikan haji, masih tetap ada ulama yang pergi menuntut di tanah Mekah dan Madinah kemudian balik-balik berdakwah. Begitu hebatnya bangsa yang kita ada. Guru kepada guru saya Al-Habib Ali Ja'far Al-Aidarus, beliau ini sangat-sangat suka melihat orang Melayu yang mengkaji sejarah Melayu. Sehingga beliau kata apa? Kenapa kita perlu kaji sejarah atuk nenek kita? Bukan untuk bangga, tetapi untuk jaga. Bukan untuk bangga, tapi untuk jaga. Apabila anak-anak muda kita ini tahu, kenal bagaimana salasilah orang Melayu kita, rupanya orang Melayu aku kuatlah agamanya. Rupanya orang Melayu aku sangat kuat sampai penjajah tak boleh nak sentuhlah. Rupanya yang ada pada orang Melayu ini sangat istimewa, bukan hartanya, tetapi harta hatinya itu, iaitu iman yang berpiawaian. Maka anak-anak muda kita ini tak berani nak pegang dengan fahaman lain melainkan fahaman yang dah sedia ada di fahaman orang Melayu kita. Yang menyebabkan orang-orang sekarang pegang dengan fahaman yang pelik-pelik adalah kerana mereka tak kenal sejarah pegangan kita ini. Sejarah pegangan orang Melayu ini sangat istimewa, tuan-tuan, puan-puan. Ini merupakan amanah daripada Allah kepada kita. Yang kita raikan hari ini adalah Nabi SAW. Dan sesungguhnya saya
berharap Nabi menyaksikan majlis kita pada hari ini, dan saya berharap Nabi melihat kepada perkumpulan kita pada hari ini, dan saya harap Nabi mendengar dengan kata-kata hati kita dan kata-kata mulut kita. Saksilah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita ini bangsa Melayu suka nak menyambut sahutan Nabi untuk kita pegang jawatan sebagai mereka yang khidmat kepada agama Islam di akhir zaman. Macam mana nak kita khidmat? Khidmatlah dengan Melayu Islam. Islam Melayu, Melayu Islam. Terakhir sekali sebelum kita tutup cerita kita, kita nak cerita sedikit tentang kenapa yang kita pilih tajuk adalah adat dikelik, syarak dijunjung. Adat dikelik, syarak dijunjung. Ini anak-anak muda kita dikeliknya tak faham. Dikelik ni maknanya diletak sini. Syarak dijunjung diletak di atas. Kelik ni macam kita letak buku ni lah. Ini kitabnya dikelik, yang ni dibawa. Adapun dijunjung diletakkan di atas kepala. Adat dikelik, syarak dijunjung. Orang-orang sekarang bila dengar adat dikelik, syarak dijunjung, semua mengatakan, adat orang Melayu ni banyak yang pelik-pelik lah. Apa pula dikelik, syarak dijunjung? Apa adat orang Melayu? Ada pepatah orang Melayu yang mengatakan, biar mati anak, jangan mati adat, betul? Biar mati anak, jangan mati adat. Ini orang semua kata ta'asub orang Melayu. Biar anaknya mati, asalkan adat joget zafinnya, joget lambaknya tetap ada. Dikir baratnya tetap ada, biar anak mati. Itu bukan adat orang Melayu. Kan ada hang tua sebut, takkan Melayu hilang di? Takkan Melayu hilang di? Dunia, betul? Takkan Melayu hilang di dunia. Apa maksudnya? Melayu yang macam mana? Melayu yang macam hang tua, yang kenal jati dirinya sebagai orang Melayu, yang kenal amanahnya kepada Allah sebagai orang Melayu. Habis orang lain tak ada amanah, orang lain tak ada jati diri, orang lain ada mengikut bangsa mereka sendiri. Setiap kita ada peranan kita, maka kita orang Melayu jangan tinggalkan peranan kita. Takkan Melayu hilang di bumi, itu apa maksudnya? Maksudnya Melayu itu tetap akan ada kerana dah dipilih oleh Allah sejak zaman berzaman. Tidak Allah lucut setelah Allah memberikan. Allah memberikan kita keselamatan pada zaman penjajah, Allah tidak akan lucutkan keselamatan tersebut pada akhir zaman. Allah apabila memberi, tidak akan tarik balik pemberiannya. Allah dah sekali berikan kita keselamatan, tetap akan ada keselamatan itu pada bangsa kita sehinggalah hari kiamat. Masih akan ada orang Melayu yang menegakkan syiar agama Islam. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Kerana apa? Dah diberikan sekali oleh Allah, tidak akan ditarik balik. Itu pemberian dan janji oleh Allah. Biar mati anak, jangan mati adat. Apa maksudnya? Adat orang Melayu itu apa dia? Adat orang Melayu adalah adat dikelik, syarak dijunjung. Adat orang Melayu tidak pernah melebihi adat daripada syarak. Bahkan adat orang Melayu adalah segala adat perlu berdasarkan syarak. Maksudnya, biar mati anak, jangan mati adat itu apa dia? Kalau ada panggilan untuk berjihad contohnya, dan kita ada anak, keluar. Anak laki-laki seorang, yang lain semua perempuan. Laki-laki keluar, pergi berjihad. Pantang orang Melayu digelar sebagai pengecut. Biar mati anak, jangan mati adat. Bukan adat orang Melayu digelar sebagai pengecut. Keluar anak lelaki, keluar. Ada sahutan untuk sesiapa yang nak pergi ke luar negara belajar di tanah Mekah, Madinah, bermujahadah demi Allah, demi menegakkan ilmu Islam. Biar orang Melayu keluar. Anak yang kita sayang seorang-seorang, biar keluar. Sanggup berkorban kerana apa? Biar anak mati, jangan adat mati. Bukan adat orang Melayu pengecut. Bukan adat orang Melayu simpan anak sampai agama tergadai. Itu adat orang Melayu. Adat dikelik, syarak dijunjung. Bila kita kenal pepatah-pepatah Melayu dari sudut kesufiannya ataupun dari sudut agama Islamnya, maka baru kita boleh menghayati. Orang Melayunya hatinya sangat-sangat halus. Kitanya dibesar dan ditarbiah oleh ilmu yang sangat halus, iaitu ilmu sufi. Apa yang ada pada kita? Pertama sekali, kita ni dapat Islam yang berpiawaian tadi kita sebutkan. Kemudian ilmu fiqah kita adalah ilmu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok semua rumpun Melayu kita, mazhab Syafi'i. Batal bagi Banjar, batal bagi Jawa. Qabul bagi tanah Indon, qabul juga bagi tanah Melayu. Sah pada Fatani, sah juga pada Brunei. Kerana apa? Semuanya mazhab Syafi'i.
Allah 100% menjadi Islam dan 100% menjadi Melayu. Apa maksud menjadi Melayu? Melayu wajib jadi orang Islam. Kalau bukan Islam, terus terkeluar daripada Melayu. Islam yang macam mana? Islam yang 100% juga bukan hanya mendapat Islam, bahkan 100% mendapat mazhab Syafi'i. Ketahui tuan-tuan puan-puan, sesungguhnya semua ulama hadis, sama ada Imam Bukhari, Imam Muslim ataupun semua imam, Imam Tirmizi dan semua Imam Baihaqi dan semualah ulama-ulama hadis, semuanya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ulama mengatakan antara empat ulama mazhab yang dah menyampai kepada tahap peringkat tertinggi dalam melakukan hukum istinbat, iaitu satu hukum dalam ilmu fiqah, yang menyampai kepada peringkat paling tinggi adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sangat-sangat istimewa. Bahkan disebutkan oleh para ulama lagi, imam di antara empat imam yang paling banyak bermujahadah untuk menghalusi ilmu mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Maka kita 100% dapat mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok di tempat lain, sebelah kita sahaja, negeri Thailand, semuanya Islam ke? Tak, ada yang Siamnya, ada yang gini, ada yang gitu. Cambodia, Vietnam, Myanmar semua, semuanya Islam ke tak? Filipin apa semua, bahkan ramai yang bukan Islam pulaknya. Kalau kita tengok lagi di belah sana lagi, India, Pakistan, Sri Lanka, semuanya Islam tak? Tidak, ramai juga yang Hindunya. Yang Islam sekalipun ada Hambalinya, ada Hanafinya, ada yang Syiahnya. Kemudian kalau kita tengok lagi dekat mana, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan apa semua, semuanya Islam tak? Tidak juga. Yang semuanya Islam adalah tanah Melayu kita. Bahkan negara Arab sekalipun, tak semuanya Islam. Kita kalau pergi negara Arab dan kita sebut orang Arab, bukan wajib orang Arab jadi orang Islam. Berapa ramai orang Arab yang Kristian tetapi masih bercakap bahasa Arab, masih digelar sebagai orang Arab, di dalam IC-nya masih tulis bangsanya Arab. Adapun kita kalau disebut sebagai orang Melayu, ada mungkin tak orang Melayu bukan Islam? Tak ada. Asal bangsanya Melayu, pasti Islam. Dan yang kita dapat bukan hanya 100% Islam, 100% mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i asalnya mana? Negeri sana, jauh, negeri Arab, dekat-dekat dengan negeri Arab. Tetapi yang sini yang dapat 100%, apa sebabnya? Sebab penerimaan Allah letak kepada orang Melayu ini sangat istimewa, kerana ada peranannya akhir zaman. Perlu pegang ini jati diri, perlu sedar bagaimana peranan kita. Seorang khalifah itu tak mampu nak mengikul tanggungjawabnya melainkan dah mengenal apa tanggungjawabnya. Ini bukan untuk bangga tuan-tuan puan-puan, bahkan untuk jaga. Untuk jaga, kalau kita pegang yang untung siapa? Yang untung kita, yang untung anak beranak kita. Kita bila cakap pasal benda ni, kadang ada orang rasa benda ni sensitif. Habislah ustaz ni cakap pasal Melayuan, bangsa lain habislah. Kepada bangsa-bangsa yang lain, sesungguhnya kalau kita orang Melayu berpegang dengan kemelayuan kita, bangsa kau terlebih selamat daripada sekarang. Apa buktinya? Dulu zaman orang Melayu masih kuat pegangannya, selamat tak atuk nenek kau masuk ke tempat kita? Selamat. Sampai beranak pinak, sampai jadi kaya, sampai ada rumah, sampai ada. Jadi jangan risau kalau orang Melayu jadi kemelayuan. Orang Melayu kalau jadi pegang dengan Melayunya, semua tanah Melayu akan terlebih selamat, baik kafirnya, baik Islamnya. Kerana apa? Makin kita pegang dengan kemelayuan, makinlah kita pegang dengan keislaman. Dan Islam itu adalah sejahtera kepada semua orang. Tidak ada mengasingkan Muslim atau bukan Muslim. Sejahtera kepada semua orang. Maka di sini sikitlah kita menghuraikan apa peranan dan sejarah sebagai orang Melayu sempena dengan Hari Malaysia ini. Yang kita sebutkan ini bukanlah untuk kita menunjuk-nunjuk, berlagak-lagak tentang bangsa kita. Nabi bersabda dalam hadis, sifat patriotik itu adalah sebahagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah daripada iman. Maka di sini kita meraikan Nabi SAW, maka kita bangkitkan sedikit semangat kebangsaan kita agar supaya kita lebih selamat dan lebih sejahtera di muka bumi ini. Terakhir sekali kita mohonlah kepada Allah, seperti mana Allah mengumpulkan kita pada majlis ini, kumpullah juga kita di dalam syurga bersama Nabi SAW. Kita mohon dengan berkat Nabi SAW, Allah mensejahterakan tanah air kita. Kita mohon dengan berkat Nabi SAW,
alaihi wasallam, setelah kita meraihkan kemerdekaan, Allah memberikan kita merdeka yang hakiki. Kita mohon dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah muliakan Nabi dan para pengikutnya, semoga Allah mulia juga bangsa Melayu kita ini. Dan berkat daripada bangsa Melayu kita ini, kita mohon dengan berkat maulid pada di rumah Allah ini, dengan berkat ini semoga semua tanah Melayu ini aman damai, tidak ada bersengketa. Dan seperti mana Nabi ini risau kepada umatnya, kita merayu kepada Allah untuk menggembirakan hati Nabi dengan menyatukan umat Islam di atas muka bumi kita ini. Orang Melayu kita semoga Allah satukan. Orang Melayu kita semoga Allah, bangsa kita di tanah air, dan khususnya kepada umat Islam seluruh amnya, semoga Allah menyelamatkan umat Islam dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat kawan-kawan kita, sahabat kita di Palestin, di Syria, di Iraq, di Burma, di Myanmar, di Kashmir, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melepaskan segala kesakitan daripada mereka. Kita mohon supaya Allah menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini dan jadikan kita daripada mereka yang khidmat kepada kalimat Allah. Kita mohon supaya Allah menetapkan iman kita di akhir zaman ini. Kita mohon supaya Allah melindungkan anak keturunan kita sehinggalah kita ini bertemu dengan Allah dalam keadaan kita mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kita mohon supaya dengan berkat maulid ini, apabila Allah panggil kita untuk balik kepada Allah, Allah panggil dalam keadaan Allah memberikan kita izin untuk melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kita wafat dan sebelum kita wafat, diberikan izin kemuliaan kepada mata ini untuk menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat usaha orang sini, dengan berkat maulid ini, dengan berkat mereka-mereka orang-orang tua kita yang ada, dan dengan berkat usaha untuk membangkitkan maulid ini, amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim bis salihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas terpanjang cakapnya, terbanyak cakapnya, terkasar bahasa dan sebagainya. Mohon maaf, insyaallah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.